Okey, ini kita nak repair screen. Saya tengok sekarang screen ni masalah dia. Kat sini the line. Kita nak tukar screen ni. Sebab dia sometimes dia keluar pelangi eh. Okay, so kita shut down this one first. Dan kita kena pilkan dia punya bezel. Pick gitar ni. Dia jual tools ni untuk repair device. Okay, jangan terus pakai jari. Patah klip dia. Rasa lalu perlahan saya sometimes dia ada stiker lah. Stiker ni melekat kat sini. Okay, macam ni mesai dia ada double sided dia untuk pastikan screen ni stay dekat monitor. So kita just peel perlahan. So ini bezel dia. Okay, ini dia punya screen. So ada ini double sided tadi dah halus. Okay, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini saya punya webcam dah tak ada. Next, kita ambil kita punya precision screwdriver. Ada yang lebih besar daripada ni eh. Pilih mata lebih besar. Yang pilih mata lebih kecil, nanti bunga tu habis. Pilih mata sedikit besar. Okay, kita buka semua screw. Ini. Okay, depends pada laptop. Ada laptop yang screen dia sikit. Okay, so ini adalah dia punya ni, dia punya kata kabel ni kena hati lah. Untuk buka kabel ni, okay, ambil tweezer. Tweezer. Lahan-lahan tarik. Ni ada kesan terbakar ni. I don't know lah, terbakar macam marking so dia. So ini screen dia. Screen yang rosak. So dia pun ambil screen yang terbaru beli. Okay, check sama tak? Sama. Ini bukanlah original. Saya beli. Itu pun dah 400. You boleh pakai. Screw sama. Pin 30. Bawah ni 30 pin. Boleh berjalan lah. Boleh guna. Okay, so next screwkan, masukkan pin ni macam ni eh, position. Okay, perlahan-lahan cari dia punya lubang ni and push slowly nanti dia masuk firmly dan tetapkan balik perlahan dia tu. Okay, next you just align. Okay, tengok bawah ni wayar, pastikan dia tak krim, tak hati dia terimpit ke apa. Okay, dan kita masukkan dekat nahan dia. Kita screw kan dia dah gerak lah. Masukkan sini dia punya stand off dia. Dia macam stand off untuk dia tak gerak. Okay, sebelum tu kita screw dulu. Sebab kita nak make sure tak ada step rosak. Kita nak test kalau kita punya okay, screen ni ada problem ke apa. Nak sini gerak eh. Janky. Okay, so next time to test. So kita try on. Yeah, line tak ada dah. Cantik. Okay, sekarang tutup balik. Kita nak tutup balik properly kita punya laptop. Dan kita bubur sikit double sided kat sebelah bawah sini. Kita nyalakan dia bergerak. Tak payah banyak. Kita bubur sikit je. Just sikit je. Okay, hati-hati eh, sebab belakang ni ada board dia. Okay, next, sebelum kita tampal ni ke atas ni, kita kena buka screen protector ni. Okay, sedia. Ooh, yeah. So, dah sudah.
itu pun masukkan dari tutup balik sini bawah ni. Okay, perlahan dan okay, masuk. Pastikan semua masuk. Okay, tadi saya dah tape, so dia tak nak gap ni masuk apa. Okay, so siap sekarang kita. Ni pun saya pernah tukar ni bezel ni. Sebab bezel ni dulu nak pecah, akan pecah lah dan loose, tak cantik. Aku tukar, so ni macam refurbish. Okay, so next power supply tu tadi masuk lip. Moment of truth. On. Okay, colour lain sikit. So masuk ke balik mic saya. Okay, ni screen baru, so biasa dia akan detect dululah. Nah, tadi sebab saya force shutdown, dia akan start. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye-bye.